sebenarnya Nora, Kai dan juga Jun Hamid berada di pasar payang Kuala Terengganu. Ya, yeah, betul. Mana kita punya penyemonca Tato Empire yang sponsor baju kami. Yes. Oh, guys, Terengganu. Yes. Jadi kita nak cerita sama-sama yang pakai baju purple. Apa pun lah yang ada purple dekat badan dia hari ini. Kita bagi melon dan juga baju warna purple. Kita cakap pakai macam boleh kasi boleh tak boleh baju ni. Ini hari purpose dunia ke? Kami akan minta orang ini. Dan juga hari anak-anak dia pun dapat. Boleh. Kalau ni pakai baju kalau purple, kita nak bagi hadiah sikit lah. Sebenarnya dengan hari umur sedunia. Ambil belon satu. Ada juga hadiah. Kita nak bagi hadiah juga untuk abang. Ada baju dalam ni. Sebenarnya bagusnya hari purple ni kita mengingati orang-orang yang mengidap penyakit-penyakit sawan. Hari yang kita panggil hari epilepsi. Dan setiap penyakit ni kita ada warna kan. Penyakit epilepsi yang lebih tepat iaitu kan. Jadi warna ungu yang dipilih untuk hari ini. Hari purple sedunia. Sebenarnya orang kata dia nak bagi kesedaran. Ya, kesedaran. Penyakit ni, penyakit sawan. Apa nama dia? Epilepsi. Epilepsi. Kita nak cari lagi 3 orang. Terima kasih lama. Abang ni baju purple? Abang ni baju purple? Hari purple sedunia. Memang kena abang baju jadi purple ni lah. Ada anak? Ada anak? Masa bayang hari ni untuk yang bertuah, terima kasih yang pakai baju purple hari ni. Sepanjang hari purple sedunia. Yes, alright. So kita nak ucapkan lagi sekali terima kasih kepada yang sponsor kita. Yes, untuk baju kita ada EY Tato Empire dan juga Floris Surprise Floris Terengganu. Yes, bagi tu elok purple buat hari ni. Jadi ingat pada kita yang bergembira. Ingat orang yang macam mengidap penyakit sawan ni yang kata epilepsi. Memang kenalah warna. Sekali lagi, selamat hari ibu sedunia.